saya mau kasih lihat paprika yang ini. Lumayan ya, lumayan gede nih, paling gendut buahnya. Kalau pohon yang lain mah kecil. Yang ini agak gede nih. Mulus-mulus lagi. Ya. Kalau yang lain paprikanya ini. Yang ini baru kecil-kecil ya. Tuh. Enggak sebesar yang tadi. Yang ini buahnya banyak tapi enggak begitu besar kayak tadi. Tuh, ini buahnya banyak. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang di belakang tuh ngumpet. Buahnya masih kecil-kecil kalau ini. Ini cuman dari paprika yang ditebar aja di pot bekas makan, ya. Iya, mungkin ada yang bertanya ya, wah sekarang kenapa nih ada beginian nih di atas pot. Nah, ini saya jawab dulu. Kemarin saya nggak rekam ketika saya memberikan apa ini grass clipping, alias potongan-potongan rumput yang sudah mengering di atas pot ini. Kemarin saya lakukan ini kenapa? Karena saya mau mencontoh apa proses di alam saja. Di alam itu kan semua daun berguguran dan menutrisi tanah yang di tempat dia bergugur gitu kan. Nah, jadi saya mau menjadikan alasan tersebut untuk mengikuti cara alam bekerja. Ya, saya istilahnya menutupi soil, menutupi tanah ini dengan ya itu rumput-rumput tadi ya. Gitu, hanya untuk mimicking nature. Dan juga ini kan berperan sebagai mulsa. Mulsa itu penutup soil, penutup tanah. Jadi tanah itu kalau kata gardener-gardener, tapi mereka pakai tanah tentunya ya. Ini kan pakai pot. Sebenarnya ini juga sudah enggak alami gitu ya. Pakai pot sendiri sudah tidak alami. Karena tidak ada pohon di alam itu dipotin gitu kan. Jadi harusnya langsung di tanah memang sih. Cuman kan saya enggak ada lahan. Jadi paling enggak saya mengikuti ininya aja deh gitu. Semua tanah itu harusnya memiliki pakaian. Jadi memiliki cover gitu. Dia tidak bisa terbuka seperti ini saja. Ini tidak bisa. Di tanah itu tidak baik. Karena dia jadi mudah tererosi, mudah sekali menguap kandungan air yang ada di dalam tanah. Ya, jadi cepat mengering. Pokoknya fungsinya banyak deh ini ya. Gitu. Jadi saya ikuti, ini baru beberapa pohon sih. Sebelumnya juga kan saya pernah melakukan hal ini tapi dengan pine cone ya. Nah, seperti ini. Tuh, ini saya tutupi tanahnya dengan pine cone. Dengan harapan pine cone ini ketika dia sudah apa? Membusuk, lama-lama kan mengecil ya prosesnya. Ini kan yang ini masih saya. Nah, ini nanti lama-lama dia kayak gini menghitam tuh. Dia mulai jadi kompos tuh, ya. Kan kena air, apalagi nanti kalau musim hujan cepat dia menjadi kompos, slow release lah gitu. Prinsipnya kalau di nature itu nggak boleh buru-buru, jadi lama-lama pelan-pelan si pine cone ini akan menjadi kompos menutrisi si potnya. Begitu juga ini, pastinya ini slow release gitu, nggak langsung jadi subur tanamannya setelah dikasih ini ya, nggak, lama-lama. Tapi ini akan mengurangi penguapan air ketika musim kemarau ya, membantu kita tidak begitu repot untuk membuangnya, menyiramnya. Begitu juga dengan pot yang ini ya, yang sudah pernah saya ceritakan. Ini saya tanamin tomat. Nah, saya kasih cover seperti ini dari sampah-sampah organik yang sudah mengering. Oke, tanggal 21 ini. Berhubung mint yang ini ya, yang belum pernah digundulin abis. Yang ini sebelumnya gundul tapi sekarang udah mulai rimbun lagi. Tapi saya mau membuatnya rimbun sampai tidak terlihat lagi dasarnya. Jadi yang ini dibiarkan dulu, yang pot besar. Sekarang yang pot kayu kita panen dengan gunting. Kita punya kebun jadi harus siap juga didatangi sama pendatang-pendatang baru. Nih ada kumbang lucu. Halo. Biasanya berduaan nih sama istrinya. Kemana nih istrinya nih? Ini suaminya apa istrinya? Kita
kita gunduli ya. Pakai gunting lebih cepat ya. Oke, sudah dibabat habis. Nanti kita lihat ya, berapa lama dia membutuhkan waktu untuk memenuhi kembali daun-daunnya. Oke, nah setelah kita potong, biasanya di atas atap sini ya, di sini juga saya memilah-milah daunnya. Nah, batangnya kan akan menjadi sampah ya. Tidak akan saya buang di tempat sampah dong pastinya. Pastinya batangnya ini nanti saya akan kembalikan lagi ke sini gitu. Metode chop and drop ya. Jadi cukup lemparkan kembali ke dalam pot, nanti dia akan terdekomposisi ya, akan busuk dan akan menjadi kompos bagi media tanam itu sendiri ya, bagi pot itu sendiri. Oke, kita pilah-pilahnya. Ya, caranya cuma dipetikin aja sih daun-daunnya ya. Ini nggak bisa dikamerain soalnya saya kan nggak pakai tripod ya. Jadi saya matiin dulu kameranya. Ini cuma dipetikin aja daun-daunnya. Nanti sisakan batang, batangnya nanti masuk ke sini. Oke, saya lakukan itu dulu. Oke, setelah 15 menit ya, cukup lama juga nih sortirnya. Ini daun-daun yang masih bagus. Dan di sini daun-daun yang sudah agak menguning, yang menghitam, dan beserta batang-batangnya ya. Oke, sekarang inilah metode chop and drop ya. Jadi kita taruh aja di sini. Yang nanti akan menjadi pupuk bagi si pot itu sendiri. Oke. Oke, selesai, kita sirami ya. Karena mint adalah tanaman yang sangat senang dengan air. Oh iya, saya lupa menjelaskan, dari batang-batang yang sudah kita pisahkan dari daun-daunnya, kalau kita mau memperbanyak mint itu gampang sekali ya. Tinggal kita cari batangnya mana yang paling baik aja, yang kira-kira tebel deh. Mungkin ini ya. Semuanya juga boleh ya, kita kalau mau percobaan. Nah, ini apalagi nih? Batang yang keras ini, insya Allah akan tumbuh ya. Ini namanya jadi propagate. Kalau bule gardener yang ngomong itu propagate, cara propagate. Ini memperbanyak mint dengan cara ditancepin aja. Ditancepin di tanah, terus baru disiram-siram setiap hari. Lama-lama dia akan tumbuh daun-daun kecil dan akan menjadi tumbuhan mint yang baru gitu ya. Tapi tentunya di pot yang baru dong ya. Gitu ya, pot isi tanah, tinggal tancepin mint, jangan lupa disiram setiap hari, kalau kemarau 2 kali sehari, karena sangat perlu kelembapan untuk pertama kali mint tumbuh. Nanti dia akan keluar daun-daun kecil yang baru dan akan menjadi tumbuhan mint yang baru. Begitu, silakan coba ya di rumah dengan batang yang besar, jangan yang terlalu kurus ya, cari batang yang besar, insya Allah tumbuh. Ginseng Jawa juga ya tuh, cakep-cakep, subur-subur. Ini gak pernah dikasih pupuk lagi, cuman dikasih apa, mulsa, apa ini, nih, pine cone ya. Pine cone-nya juga udah mulai membusuk ya, slow release lah. Ini pupuk slow release itu ya, itu pine cone sebagai mulsa organik. Selain itu bisa sebagai selain pine cone ya, bisa pakai grass clipping yang seperti pot tadi ya. Ini beberapa kali dipanen juga masih subur aja. Yuk kita panen dulu ya. Oke, ini tanggal 22. Agak kaget ya tuh lihat paprika yang ini. Jadi di dalamnya itu ada ulat-ulat kecil-kecil. Terpaksa kita potong aja ya, kita ambil gunting. Tuh. Oke. Ya, kita lihat tuh. Ya. Gak apa-apa. Kalau berkebun itu harus siap berbagi dengan makhluk lain. Tapi ada kumbangnya ya di dalam ya. Jadi pengen meneliti. Saya kurang tahu nih, gatel gak nih ulatnya kalau dipegang nih. Serem juga. Kita buang ke bawah aja ya, biar gak nularin ke yang lain. Karena terlalu banyak ya, ternyata ulatnya udah agak menyebar ke buah-buah paprika yang lain. Jadi saya memutuskan untuk panen semuanya aja deh ya.
Berhubung juga ini daunnya agak sakit kan, ya nggak apa-apa deh. Ya berkebun, namanya berkebun harus ada pengalaman seperti ini ya. Tidak apa-apa. Oke, kita tebang semuanya ya. Oke, jadinya sudah kita tebang ya pohonnya. Buahnya kita ambil tuh, bekas digigitin tuh. Ya, gak apa-apa deh, jadi paprika hijau aja. Oke, tanggal 24 September ini. Ini kale. Tuh. Ya, ini ada satu. Ada dua ya. Ini ada kemangi tumbuh di tengah-tengahnya, saya cabut. Ini bayam merah, ya cuman satu yang tumbuh tuh. Saya nyebar perasaan agak banyak ya. Ini yang satu doang tumbuh. Sepertinya dia kena yang lain itu mati karena sempat hujan deras ya. Jadi memang sebaiknya sih disemai ya di tempat yang terteduh gitu dulu sebelum membesar gitu, sebelum batangnya kuat. Tapi saya males nyemai-nyemai di tempat yang kecil-kecil itu kan. Saya biasanya langsung di pot aja. Ini kunyit belum nampak. Itu kale juga ya. Oke. Sekarang ini juga kale. Tomatnya ya. Tuh tomatnya. Ini kale juga nih. Nah, yang saya gak ngerti itu ada sepertinya kangkung gitu. Bingung aja itu kangkung dari mana gitu. Dan beberapa bayam merah itu di dalam pot yang itu tuh, yang di dalam kandang. Kangkung perasaan gak pernah nyebar biji kangkung. Bingung ya, itu dari mana tuh. Saya baru sadar nih. Soalnya ini dari apa namanya, tanah pot yang itu, tanah pot bekas bayam saya, bayam dan kangkung zaman dulu tuh. Iya, saya tumplakin ke sini. Ah iya, benar-benar gara-gara itu kayaknya. Ternyata ada biji kangkung di dalamnya dan tumbuhlah kangkung. Padahal saya enggak sadar nih bijinya itu ternyata ada gitu, udah kebentuk bunga terus jadi biji. Akhirnya dia tumbuhlah ya. Jadi replikasi diri sendiri si kangkungnya ternyata, saudara-saudara. Subur. Tomatnya udah menggede, membesar. Wah, ini kale-nya juga udah membesar ya dia ya. Oke, mint-nya udah subur lagi, nanti kita panen ya. Kale lagi. Wow, ini malah kebanyakan nih, satu satu pot ada tiga nih malah nih. Terlalu nafsu nyebarin ya. Padahal apa namanya, satu pot ini kan ukuran ini ya 15 liter ya. Kalau planter bag easy grow itu gak main diameter, dia easy grow 15 liter harusnya sih satu aja kale-nya gitu. Terbukti di sini nih. Nah, ini kan kale yang sebelumnya sudah saya tanam ya, yang udah berapa kali dipanen. Nah, kita lihat ini yang kale yang lama ini kan dua biji dalam satu pot 15 liter. Nah, terlihat tuh agak lebih kecil dibandingkan yang, nah, yang ini sendirian dia. Ya. Ini sendirian dalam pot, satu pot 15 liter. Dia daunnya terlihat lebih besar gitu. Iyalah, jadi kalau nutrisi berbagi hasilnya ya jadinya kecil-kecil biar nutrisinya dibagi sama rata. Tapi kalau satu pot dia nutrisinya untuk dia sendirian, dia lebih besar. Yang ini pot kosong gara-gara yang kemarin ya, paprikanya saya cabut karena ada ulatnya. Akhirnya saya panen dini. Nah, ini lihat, ini juga dua ya dalam satu pot, terlihat sih memang lebih kecil ya dibandingkan yang ini gitu. Tuh seladanya. Oh ya, satu lagi ini seladanya. Kita jemur dulu kena matahari pagi dulu sama bayam merahnya. Udah saya keluarin, soalnya ini tiga pot ini tidak ada lubang tanam, lubang tempat mengalirnya air di bawahnya ya. Jadi potnya ini rata, enggak ada lubang untuk keluarnya air. Jadi kalau apa mau sore itu saya masukin ke tempat yang teduh. Takutnya hujan deras dia waterlock. Jadi
apa terendam akarnya nanti busuk ya. Oke. Sekarang kita panen dulu. Alhamdulillah. Sangat dipakai, selalu saya makan mentah. Semua yang ada di kebun saya mostly saya makan mentah. Memang enggak ada yang enggak dimakan mentah. Semua dijadikan green smoothie. Kayak bunga telang ini saya jadikan hiasan raw banana ice cream saya. Sekaligus dimakan gitu sebagai hiasan dan dimakan. Saya mau pangkas min sedikit aja nih. Yang paling gondrong yang sebelah sini, kayaknya sebelah sini aja. Enggak dihabisin. Ya. Ini yang paling pucuk-pucuknya lah terutama nih. Supaya tidak menjadi bunga, membentuk bunga. Kalau membentuk bunga ya udah deh, jadi kecil-kecil nanti daunnya. Ya, enggak segar lagi. Oke, ini min segarnya ya. Hijau-hijau banget, segar ya. Sekarang saatnya kita lepas-lepasin daunnya. Oke, sudah kita pisah-pisahkan. Batangnya kita kembalikan saja. Metode chop and drop. Nanti dia akan membusuk, menutrisi si media tanam yang ada di pot tersebut ya. Oke, letakkan saja begitu saja di situ ya. Biasanya kan panen basil sweet ujung-ujungnya aja nih yang seperti ini. Supaya mencegahnya timbul bunga gitu. Jadi dia akan terus berkembang sebagai daun gitu ya, tanpa harus membentuk bunga. Jadi daunnya besar-besar dan aromanya masih enak gitu ya. Biasanya kalau udah bentuk bunga kan dia aromanya berkurang. Nah, sekarang mau percobaan membabat habis basil sweet ini.